dari Tumanggor, dari Sion Selatan ke Parlilitan. Shalom, saya mau bertanya, Pak Pendeta, ada perintah Tuhan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Pertanyaan, kenapa harus manusia disuruh, kenapa tidak malaikat Tuhan yang disuruh pergi memberitakan Injil? Malaikat tidak berdosa dan bisa mengadakan mujizat, kenapa harus manusia? Silakan Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini, pertanyaan yang sangat menarik. Dari awal Tuhan sudah memilih bangsa Israel, memilih Abraham terlebih dahulu untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa, untuk menjadi saluran berkat Tuhan, dan orang Israel untuk menjadi terang bagi banyak bangsa saat itu. Lalu ia telah memanggil umat-umatnya untuk menjadi berkat, saluran berkat keselamatan bagi banyak bangsa. Memang Injil dalam bahasa Yunani artinya Evangelion, Injil yang artinya kabar baik, paling bagus kalau disampaikan oleh malaikat. Malaikat dalam bahasa Yunani angelos. Jadi paling bagus kalau angelos itu yang menyampaikan Evangelion. Ada hubungannya angelos dengan Evangelion. Di dalam Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Saya mau buka ayat ini. Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-6 mengatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal. Jadi ini, malaikat terbang di tengah langit, padanya ada Injil yang kekal. Bukan hanya satu malaikat. Lalu dalam ayat yang ke-8, seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia. Ayat yang ke-9, seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul dia. Disebutkan malaikat, ada malaikat, lalu malaikat kedua, lalu malaikat ketiga. Ada lagi malaikat-malaikat yang lain, walaupun tidak disebutkan malaikat ke-4, malaikat ke-5. Tapi inilah ada tiga malaikat di dalam Wahyu pasal yang ke-14. Tapi kita perlu untuk melihat ini dari cara kita menafsirkan kitab Wahyu. Apakah kita mengharapkan ada seorang malaikat akan terbang di tengah-tengah langit, padanya ada Injil yang kekal. Lalu kita mendengarkan dia berseru dengan suara nyaring untuk mengabarkan Injil yang kekal itu. Lalu kemudian belum lagi dia terbang jauh, kita melihat malaikat yang kedua yang menyusul dia. Belum lagi yang dua ini terbang jauh, malaikat yang ketiga menyusul mereka, lalu berseru dengan suara nyaring, menyampaikan pekabaran ini. Apa yang dimaksudkan dengan malaikat yang mengabarkan Injil yang kekal? Dari awal, pada waktu Tuhan Yesus berada di atas dunia ini, dia telah memberikan instruksi untuk mengabarkan Injil. Contohnya, ia katakan di dalam Matius 24 ayat yang ke-14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan menjadi kesaksian bagi segala bangsa, barulah tiba kesudahannya. Siapa yang kabarkan? Ia katakan kepada murid-muridnya di dalam Matius 28, itu ceritanya cukup panjang. Matius 28, ia menyuruh mereka mengabarkan kabar baik tentang kebangkitannya, dan kabar baik itu adalah Evangelion, Injil. Dan di ayat 19, ia memberikan perintah kepada mereka, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kusampaikan kepadamu. Itu Matius 28 ayat yang ke-19. Jadi dia memerintahkan murid-muridnya, rasul-rasulnya, untuk mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil. Malaikat-malaikat juga terlibat dalam pemberitaan Injil dan digambarkan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Contohnya, malaikat terlibat di dalam mengajak Filipus untuk memberitakan Injil kepada seorang sida-sida yang sedang mengadakan perjalanan kembali ke Ethiopia melalui jalan di Gaza. Dan malaikat terlibat di dalam pemberitaan Injil. Dengan demikian, walaupun malaikat itu menurut Ibrani pasal yang
pertama ayat yang ke-14 adalah roh-roh yang melayani. Artinya kita tidak bisa melihat mereka dengan kasat mata, walaupun dalam banyak pengalaman di dalam Alkitab mereka bisa tampil dalam bentuk manusia, tetapi Alkitab menggambarkan bahwa pekabaran Injil itu adalah pekabaran yang disampaikan atas kerjasama sorga dan dunia, kerjasama antara Allah dan manusia, Allah melalui agen-agennya yaitu malaikat-malaikat bekerja bersama-sama dengan umat Tuhan untuk mengabarkan Injil tersebut. Di dalam Alkitab, kata angelos bisa berarti malaikat, seperti malaikat yang punya sayap yang bisa terbang. Tetapi di dalam Lukas pasal yang ke-9, contohnya saja, ada beberapa ayat yang lain. Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-52, ayat ini berkata, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Ini Yesus mengirim beberapa utusan mendahului dia ke Yerusalem. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa, maksudnya mendahului untuk pergi ke suatu desa di Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Jadi ia mengirim beberapa utusan. Ini utusan di sini bukanlah malaikat-malaikat seperti yang digambarkan punya sayap itu, tetapi utusan-utusan di sini adalah manusia, mungkin murid-muridnya, lalu kemudian ia mengutus mereka. Nah, kata utusan di sini, beberapa utusan, ini adalah kata angelos, atau dalam bentuk jamak, angeloi. Jadi utusan-utusan, jadi orang yang diutus untuk melakukan sesuatu tugas khusus bagi Tuhan Yesus, termasuk dalam memberitakan Injil. Mereka adalah utusan-utusan, dan dalam konsep bahasa Yunani, sebagaimana malaikat yang punya sayap disebut angelos, mereka juga disebut angelos, karena mereka adalah utusan untuk membawa kabar baik tersebut, evangelion tersebut, Injil tersebut. Itulah yang merupakan tugas dari umat-umat Tuhan, untuk membawakan kabar baik keselamatan kepada dunia ini. Bukankah di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, firman Tuhan mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Sukacita keselamatan itu tidak bisa kita tahan, kita harus bagikan juga kepada orang-orang yang belum mendengarkan tentang kabar keselamatan itu. Dan menurut Lukas pasal yang ke-15, ada 3 perumpamaan di sana. Bila mana ada satu orang yang bertobat, katanya ada sukacita di sorga. Dan ada konsep yang sangat bagus di sana, karena dalam Lukas pasal yang ke-15, contohnya mengenai orang yang kehilangan satu ekor domba, lalu dia mendapatkan kembali dombanya yang hilang itu, maka ia katakan, dikatakan tentang orang itu dalam ayat yang ke-6, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Ayat yang ke-7, demikian juga ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Artinya apa? Kalau ada satu orang yang mau menyerahkan hidupnya, menerima Injil kebenaran ini, ada satu sukacita di sorga, dan sukacita itu bukan hanya milik satu orang saja, bukan hanya milik Allah saja. Ia mau supaya kita juga terlibat di dalam sukacita itu. Dan dengan mengabarkan Injil kebenaran itu, maka kita sedang ikut serta di dalam pekerjaan Tuhan menjadi
teman sekerja dari Allah, teman sekerja malaikat-malaikat, dan bila mana ada sukacita di sorga, maka sukacita itu juga menjadi bahagian kita. Terima kasih.